Terus palang pintu perlintasan kereta api tanpa penjagaan, satu unit minibus tertabrak kereta api Serayu di kawasan stasiun Cimekar, Kabupaten Bandung pada Senin siang. Sang pengemudi tewas di lokasi kejadian. Petugas pun menurunkan alat berat untuk mengevakuasi korban serta mobil yang terseret kereta api sejauh 30 meter. Beginilah kondisi satu unit minibus yang tertabrak kereta api Serayu tak jauh dari stasiun Cimekar Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kondisi mobil rusak parah setelah terseret sejauh lebih dari 30 meter dari pintu perlintasan. Sedangkan sang pengemudi mobil bernama Rosi, warga Bumi Harapan, Kabupaten Bandung, terjepit di dalam mobil. Petugas pun menurunkan alat berat untuk mengeluarkan korban dan mengevakuasi mobil yang menghalangi perlintasan kereta api. Selama proses evakuasi, 2 jam lebih jalur kereta api ditutup. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat Senin siang. Saat itu korban yang hendak pulang ke rumahnya tidak mengetahui kereta api akan lewat. Warga sekitar berusaha memberitahu korban, namun korban tidak mengindahkannya dan bersama mobilnya tertabrak hingga terseret kereta api Serayu sejauh 30 meter. Dan akan saya sampaikan bahwa pada pukul 13.30 telah terjadi kecelakaan mobil Daihatsu Nopol D1457 FBI yang dikemudikan oleh Ibu Rosi yang mengarah dari arah selatan menuju ke utara. Di pintu perlintasan kereta api Cimekar tertabrak oleh kereta api Serayu. Dan korban meninggal dunia. Kemudian korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Sartikasi untuk penanganan lebih lanjut. Tidak ada penjaga sebetulnya di situ? Ada penjaga palang pintu di sana, hanya untuk kejadian ini barangkali ada kelalaian daripada pengemudi sehingga pengemudi tidak memperhatikan kedatangan daripada arah kereta api yang melintas. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Di perlintasan kereta api Cimekar Kabupaten Bandung ini kerap terjadi kecelakaan. Selain tidak ada palang pintu, kecelakaan terjadi karena tidak ada penjagaan dari petugas dan banyak pengendara yang menerobos pintu perlintasan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.